Terbang seperti Iron Man. Inovasi yang membuat satu orang bisa terbang seperti Iron Man sudah nyata. Adalah Frankie Zapata, seorang pilot kendaraan udara yang menjadi penemu Flybot and Flybot Air, dan juga sebagai seorang founder of Zapata Racing. Hoverboard ditemukan pada tahun 2014 oleh Zapata Racing, adalah campuran antara papan selancar dan skateboard. Hoverboard ini dioperasikan oleh seorang pilot dan kendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan pompa air sebagai penggeraknya. Namun saat ini hoverboard telah dihentikan. Hoverboard yang dikembangkan oleh Zapata Racing dihentikan dan mereka beralih ke inovasi flyboard. Meski saat ini flyboard masih ada yang menggunakan jet ski sebagai tenaga utamanya, yang membuat pengguna dapat melayang dari air ke udara secara bebas. Inovasi beralih ke flyboard air yang adalah papan selancar penerbangan yang ditenagai oleh 4 turbin mikro yang dilengkapi dengan stabilisator sehingga dapat menempuh kecepatan sekitar 140 km per jam dengan waktu terbang sekitar 10 menit.